SD. Nah, kelas berapa ya? Gue kelas 3, kelas 4. Enggak, kelas 4 pas SD kurang lebih sih. Tapi sebetulnya cuma bentar doang. Jadi kayak gue kelas 3, kelas 4 SD gue main drum. Terus gue gak suka karena berisik. Habis itu gue sempet les pada saat itu. Habis itu gue berhenti main drum lesnya. Habis itu gue pindah ke gitar. Kayak until gue SMP. Pas SMP kelas, at least kelas 3, gue baru main drum, main drum sesungguhnya gitu ya, kurang lebih 3 SMP sih. Kalau untuk main drum ya, awal-awal gue ngeliatnya ke Slipknot kali ya. Gak juga sih. Tapi awal-awal main drum itu gue sebetulnya gak ngeliat ke sosok ya. Gue dengernya ke lagu pada saat itu era nu metal. Itu Linkin Park, P.O.D, Papa Roach, Limp Bizkit. Tapi bener-bener ke sosok itu kayak, oh Travis. Yes, Travis. Travis Barker. Abis itu Dermot Sausin. Gue lupa namanya siapa, tapi gue kayak into the playing that he does gitu. Abis itu Joey. Who doesn't know Joey. Abis itu siapa itu namanya? Lama buat siapa namanya? Adler. Chris Adler, yes. Chris Adler, abis itu, ya basically Joey sama Chris Adler itu agak yang membentuk gue di metal ya. Pada saat itu gue kan ngeband metal itu ngeliatnya ke mereka terus. Abis itu baru deh pas umur-umur segini baru ngeliatnya ke gospel. Kayak macam Aaron Spears, siapa namanya gue lupa, Eric Moore dan kawan-kawan gitu. Ya basically gue senang ya, itu passion ya. Kalau lo mengerjakan sesuatu yang lo senang kan, ya senang gitu ya. Sebetulnya gak ada tujuan yang tertentu ya, gue pengen ada explore-nya. Soalnya sebetulnya kan gue dari dunia metalcore ya, terus ke dunia straight out which is kayak melodic death gitu. Itu suatu dunia yang baru buat gue. Itu salah satu tujuannya itu untuk belajar lingkup baru ya kan. Kayak yang namanya belajar kan pasti kan lo menemui hal-hal yang baru. Itu salah satu tujuan. Habis itu for fun. Untuk saat ini yang paling kesan sebetulnya gig pertama sih, which is itu terjadi di Pamulang waktu itu. Gue masuk sekitar 2 tahun lalu, which is 2018. Soalnya gue sebetulnya di startup baru 2 tahun ya. Abis itu yang paling berkesan so far sih itu. Karena itu mungkin karena Pamulang baru. Hammer Sonic juga seru sih, tapi gak mengalahkan kesannya awal ngeband sama mereka. Soalnya adjustmentnya tuh agak parah. Soalnya gue bukan anak death metal ya, pada saat itu gue anak rock, southern rock, metalcore-ish gitu. Terus itu awal-awalnya gue bener-bener kayak gimana caranya blast beat. Ternyata gue salah semuanya. Akhirnya gue ujungnya setelah panggung pertama itu gue baru belajar gimana cara properly memukul untuk mencapai speed tertentu. Itu so far sih paling mengesankan sih. Abis itu pandemik deh, gak ada panggung, semua di cancel sampai 2021. Begitu kurang lebih. Tiba-tiba setelah itu yang lewat langsung BMTH gitu. BMTH untuk saat ini yang di otak gue sih. Gak tahu kenapa itu secara komposisi lagu. Tapi itu bukan, gak ada sama sekali, gak ada death metal apa-apa. Tapi mereka deathcore dulu loh. Sebetulnya mereka deathcore. Abis itu mereka mulai evolve ke musik yang kayak sekarang. Terus langsung kayak, apa pun mereka keluarin kayak mind blown ya. BMTH sih untuk saat ini. One of the Rock, band favorit Sausin suka, Blink 182 suka, POD juga suka sih. Sebetulnya favorit kayak berubah-berubah from time to time sih, tapi kayaknya untuk saat ini kalau ditanya langsung jepret BMTH sih. Roll, single stroke, blast beat, swivel gue gak bisa. Jadi it's all heel up technique di kaki. Not much going on sih kalau untuk death metal. Basically semua single stroke, blast beat kan semua alternate atau all together gitu loh. Gak ada teknik yang gimana-gimana sih. Paling kayak awal-awalnya kayak adjustment dimana kayak untuk para drummer ya, mungkin yang ngerti. Jadi basically kalau yang taunya di death metal yang rock segala macam, kita biasanya main kayak gini nih. Tapi ternyata death metal, puff! Di situ itu gue adjustmentnya gila-gilaan. Basically gue gak tau itu teknik atau enggak, tapi itu agak it takes time untuk gue main seperti ini. Karena itu cukup membantu untuk pantulan ternyata, instead of kayak gini. Dan itu doang sih, kayak gue gak ada teknik yang lebih dalam sih yang gue pakai.
even kayak gue belajar rudemen atau apa-apa untuk ya rudemen kayak para drummer doang yang paham nih ya, ada para Diddle, ada Petty Flava dan kawan-kawan, ujungnya di death metal enggak ada yang dipakai tuh. Semua tuh single at least double stroke. Udah mentok sampai situ. Tiap lagu beda, gue enggak tahu temponya berapa. Kadang-kadang kalau secara bagan dilihat kadang 130, 190, kadang 200. Kadang-kadang 120 kalau di double time, berarti kan 220 tuh kayak nggak pernah paham tempo sih. Tapi sebetulnya kalau untuk debatal sebetulnya kalian butuh belajar sih sebetulnya. Jangan ikutin gue ya kan. Yang namanya kalian mengincar speed tuh kalian butuh memonitor gitu kapan tempo ya kalian udah mulai bisa improve segala macem. It's a good thing sih sebetulnya sih. Tapi gue nggak tahu tempo gue sih. Gue cuma ngikutin lagu yang mereka kasih ke gue pelajarin. Sampai sekarang pun gue masih belajar sih, ya kurang lebih seperti itu. Kalian itu yang penting tuh explore apapun. Misalnya kalian di death metal atau metalcore atau di musik rock secara general, jangan menutup untuk even ngulik dangdut atau yang semacam itu deh ya. Itu sebetulnya hal-hal yang ujung-ujungnya kayak mungkin ada beberapa kayak karena tidak ngerti, akhirnya tidak menyukai dan tidak didengar. Tapi kalau kalian udah mulai membuka telinga untuk mendengar, itu nyebrang men. Itu salah satu tahap explore. Even ke jazz, ke gospel. Untuk saat ini gue sekarang lagi explore gimana caranya untuk bisa main secara lepas untuk gospel. Karena menurut gue itu salah satu gateway untuk bisa main kemana-mana. Dan kawan-kawan deh, pokoknya intinya itu deh. Jangan berhenti explore deh, even tidak sealiran sih itu aja. Dan terbuka apapun yang sekarang eranya kan tiap era beda tuh. Buka telinga untuk mendengar aja sih, itu sih sebetulnya saran gue sih. Terus belajar, terus explore itu. Stay awesome, Black NG.